Halo semuanya, balik lagi dengan gue Rido di channel Unbevox. Ya, kita baru lagi di mana ya? Kota Casablanca. Kita mau hunting Hot Wheels, siapa tahu dapat yang keren-keren. Oke, ikutin terus ya. Yaudah. Oke, ini kita sudah masuk di ke station ya. Ke station. Kita lihat Hot Wheels sebelah mana. Masih banyak. Katanya diskon lah, katanya udah diskon. Eh masih yang sama, 499. Masih belum diskon. Gitu. Kita lihat sini dulu. Ruangannya ada premium. Harga 124.000. Back to future, bagus ya. Ini yang suka ya. Bagi ya, Pak. Ada combat medic. Waduh. Lihat di sini belum ada yang masuk yang baru, coba kita lihat sebelah sini reguleran ya. Wah, regulerannya si lot-lot lama ya. Coba kita lihat ini bukan hamster game biasa. Coba kita lihat mana ada ini. Ih, manga tuner. Manga tuner yang warna ungu. Baru lihat. Itu lumayan baru. Wah, ada lot baru nih yang Chevy. Wah, kirain support treasure hunt. Tapi itu nggak ada. Berarti sempat masuk yang baru, cuman dia nggak ada lagi. Coba kita lihat di sini. Oh, ini ada yang bone shaker. Nah, bone shaker, kemudian ada apa lagi? Oke, ini ada Mazda. Oh, ada yang baru ya. Wih, ada McLaren. Bagus nih. Jadi jongkok ayam. Ini baru loh, Van. Nah, ini tandanya baru yang ini aku kasih tahu. Nih, ada logo merahnya di sini. Ini lot yang terbaru. Kalau ini cuma satu doang. Kayak langsung habis sih. Ya. Masuknya. Langsung ditarikin kali. Wah, ini keren juga ya. Gak ada yang baru ya di sini tuh, lihat masih yang lama-lama. Belum ada yang keren-keren yang bisa kita share. Wah, ini ada si yang special price ya. Yuk, kita ke situ coba yuk. Nah, ini kita lihat di sini ada Porsche Panamera Turbo. Ternyata. Yang suka Batman nih. Iya, Batman. Oke, coba kita lihat pelan-pelan, siapa tahu dapat nyempil-nyempil hot item ya.
Ini masih ada lagi nih. Tadi. Keren ya, mobil tua. Gitu. Keren. Yang mana lagi nih? Wah. Kayaknya di sini tidak ada yang mantap. Yang mana ya? Kita lihat. Kita putar dulu, putar. Wah, ini bukan yang versi ID-nya ya. Nih, Motosaurus ada yang versi ID-nya. Oh, ini ada bebek legendaris. Nah, ini bebeknya Om Paung nih. Bebek Om Paung. Oke, ini kita sudah sampai di Toys Kingdom. Apakah ini sudah ada hot item atau sudah restock? Oke, kita lihat. Sebelah sini. Wah, lihat tuh gantungannya makin kecil. Ini yang ini. Belum ada yang baru. Wah, ini baru nih. Nah, ini jagoan balap nih. Wah, gila. Lihat nih. Buluk-buluk semua, cuman takutnya di dalam tuh kayak ada hot item gitu enggak sih? Percaya enggak lo kalau kita harus ngobak-ngabik dulu baru dapat gitu? Kayak enggak ya, enggak mungkin ya. Tuh, di sini kita lihat di sini. Wah, ini masih ada dong yang ini kejungkel di sini. Jungkel. Gak ada yang baru. Masih lama. Tuh, lihat. Wah, ternyata belum ada yang bagus, guys. Ini ada motor-motoran nih. Pak, boleh lihat Hot Wheels-nya nggak? Wih, shortcut, guys. Semuanya boleh, Pak? Baru masuk ya? Masih diskon nggak, Pak? Masih diskon nggak, Pak, harganya? Ah, oke, okay guys, ini Alfamart terakhir ya. Jadi tadi memang gue sempet ke beberapa Alfamart dan itu stoknya nggak merata, cuy, untuk yang short cardnya. Jadi kita coba ke sini yang belum pernah gue kunjungi. Jadi gue sempet dapet yang Pagani, itu yang warna hijau ya. Terus ada apa tuh? Nissan Silvia sama McLaren. Nah, nanti kita coba lihat di dalam, oke? Okay? Shortcutnya udah masuk tuh. Nah, mantep nih. Dapat Chevrolet. Tapi detailnya kurang ya. Kita lihat ke depan apakah ada yang baru. Mantap nih. Jadi mumpung diskonnya 21. Oke. Okay. Sisa 2. Oh, sisa 2 doang ya. Nah, kan guys, tuh tadi masuk sisa stoknya tinggal 2 doang, cuy. Aduh, ya udahlah. Kayaknya udah keduluan sama hunter lain. Nanti kita lihat ya.
apa aja yang kita dapat di rumah. Oke, dadah. Ya, alright guys. Jadi ini dia hasil tangkapan kita di Alfamart. Wih, dapatnya keren-keren, mantap. Ini ada pertama dari Pagani yang warna hijau. Kemudian ada McLaren Senna warna putih. Lalu ada juga nih warna hitam Chevrolet Impala. Mantap. Kemudian yang terakhir ada Nissan Silvia, ini yang warna baru nih, warna birunya, mantap. Nah, jadi itu dia perbedaan hunting di mall dan Alfamart. Menurut kalian mana nih lebih enak, di Alfamart atau di mall-mall, guys? Kalau di mall emang stoknya agak lama ya keluarnya, kalau untuk di Alfamart dia cepet dan sudah ada shortcutnya nih, guys. Oke, mungkin sampai sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tungguin di video lainnya di channel Unbox, dan bye-bye.